Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channel saya di Spesialis HP. Oke, di sini saya mendapatkan servisan yaitu Samsung Galaxy V. Di mana Samsung Galaxy V ini kondisinya lupa sandi atau pola ya. Nah, kita tidak perlu nge-flash atau tidak perlu komputer. Kita pakai senam 3 jari saja ya. Nah, kita sebelum melakukan senam 3 jari, nah, jangan lupa subscribe dulu, like dan komennya. Oke, kita memahami tiga tombol ya, yaitu 3 jari. Yang pertama volume up dan tombol power, dan tekan tombol tengah, tombol home secara bersamaan sampai muncul logo recovery ya. Kita tunggu, kita tekan terus, jangan sampai 3 tombol itu kita lepas. Kita tekan terus, setelah muncul recovery baru kita lepas secara bersamaan. Oke, setelah muncul tanda robot biru begini, nah, baru kita lepas. Dan kita scroll ke bawah, kita lihat di situ ada bermacam fitur atau menu. Kita scroll ke bawah dengan tombol volume bawah, yaitu kita pilih wipe recovery. Nah, kita pilih wipe recovery ya. Kita tunjukkan ya, saya pakai pinset. Nah, di situ kita tekan tombol power. Nah, dan kita scroll ke bawah dan kita pilih yes dengan tekan tombol power lagi. Oke, kita tunggu sampai ada tulisan wipe data, format data sukses, atau ada tulisan komplit. Kita tunggu, ini sedang proses penghapusan pola dan sandi. Oke, setelah itu sudah ada tulisan sukses. Nah, kita scroll ke bawah lagi, kita wipe charger partition. Oke, kita tekan tombol power. Nah, kita lihat, nah, sudah cuma sebentar ya kalau wipe data partition. Nah, kita reboot handphone kita. Nah, istilahnya kita reboot handphone kita dan bisa restart seperti awal. Secara otomatis handphone yang tadinya lupa sandi, bootloop atau lupa pola hilang dan normal kembali. Oke, kita tunggu bootingnya ya teman-teman ya. Nah, ini bootingnya mungkin memakan waktu antara 1 menit atau 2 menit. Kita tunggu sabar ya, sampai nanti keluar menu wizard, dan sampai kita setting menu wizardnya itu sampai ke menu awal. Oke, kita tunggu. Nah, bootingnya sekarang sudah berjalan. Jadi cara mengatasinya seperti yang katakan tadi, bootloop, lupa sandi, lupa pola, kita tidak perlu melepasnya, cukup 3 jari saja. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang HP yang tadi bootloop, lupa sandi, lupa pola sudah normal kembali. Kita tinggal setting wizardnya. Kita perhatikan videonya, kita tekan berikutnya sampai ke menu awal. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, sebelum kalian selesai tonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Nah, dan tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis, supaya kalian bisa dapat video-video terupdate dari channel saya, yaitu channel saya Spesialis HP. Jangan lupa komennya ya dan like-nya ya teman-teman. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, masih dalam proses. Oke, kita selanjutnya. Oke, HP sekarang sudah normal ya, sudah normal kembali dan siap dipakai lagi. Oke, kalau kalian senang dengan video saya, jangan lupa di subscribe ya. Oke, saya akhiri. Sampai
sampai di sini saja. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.